Aduh, ngegot tuh. Lihat pemirsa, bawahnya nggak pakai kabel pemirsa. Lihat, nah, angkat. Nah, ya, nggak ada kabel sama sekali pemirsa ya. Jadi mau bagaimanapun terapinya bisa pemirsa ya. Pemirsa, alat terapi kami ini canggihnya pemirsa. Saya kasih tahu ya. Pertama, tanpa sumber listrik aman digunakan dan tidak berbahaya. Yang kedua, kalau main terapi ini tidak harus pasien menggunakan kabel maupun saya sebagai terapi nggak harus menggunakan kabel. Dan yang ketiga, tidak harus bersentuhan dengan kulit. Contoh, saya pasien perempuan, saya laki-laki, kalau harus bersentuhan kulit takutnya suaminya tidak redo. Ini sambil contoh nih. Oke, untuk harga ada di deskripsi bawah. Biasakan pemirsa nonton sampai habis ya, biar jangan banyak pertanyaan lagi. Untuk harga ada di deskripsi, tinggal klik linknya langsung belanja. Nggak usah khawatir pemirsa, sekarang zaman canggih, beli di online, uang pemirsa nggak akan ditransfer oleh pembeli kalau barangnya belum nyampe, betul kan? Betul. Nah, beda dengan dulu, dulu orang belanja transfer ke pembeli barangnya nggak nyampe, bahaya pemirsa. Terakhir pemirsa, ingat wajah saya dengan nanti kalau kalian pengen beli video call, sama nggak wajahnya? Kalau sama, ini orangnya nih ya, udah nggak usah khawatir pemirsa ya. Saya tidak menyentuh kulit nih, langsung nih saya sentuh bajunya. Nah nih pemirsa lihat nih, berasa nggak? Berasa. Nah maaf nih, ini celananya, berasa nggak? Berasa. Nih ini nggak geter nih, kalau kelihatan geter kelihatan burungnya geter nih pemirsa nih, ini karena nggak kelihatan aja pemirsa tuh. Nah, jadi banyak kelebihannya pemirsa ya. Silakan kalau masih ada yang bingung silakan bertanya, silakan beli stok kredit pemirsa. Alat terapi di luaran apalah modelnya, mau sabuk, mau sepatu, ya kan, banyak model macam. Mereka cara kerjanya gini pemirsa, hanya ditotok-totok saja. Di saat alatnya dipegang begini, kebanyakan mereka yang tanpa listrik itu setrumnya hilang pemirsa. Dan yang kedua, seandainya kata dipegang begini setrumnya hilang. Dan kelemahannya lagi adalah alat terapi yang model totok-totok, entah sepatu, entah yang model gesper, yang sepatu listrik atau gesper atau apapun alatnya, yang cara kerjanya notok begini pemirsa, kalau dia tekan lama-lama itu alatnya itu gampang rusak pemirsa, bahkan sering rusak. Tapi kalau alat saya pemirsa mau pegang-pegang seharian, terapi seharian juga mangga-mangga silakan. Karena alat ini bergaransi pemirsa, mau dipakai dari pagi ketemu malam silahkan pemirsa ya. Nih, jadi gini pemirsa, cara kerjanya nih, kalau yang tidak menggunakan listrik paling hanya kerjanya gini pemirsa, seperti gitu, kayak gini nih, gitu doang pemirsa. Tapi kalau alat saya pemirsa lihat, kasih lihat tangannya tuh, wah. Getarannya kencang pemirsa, dan ini tanpa dilepas pemirsa. Kalau alat terapi yang di lain hanya gini dia, hanya totok-totok gini doang tuh, hanya gini, tek, begitu pemirsa ya. Ada banyak di YouTube alat terapi yang menawarkan tanpa listrik, tapi hanya totok-totok begini pemirsa, ya. Sementara alat kami tekan begini, tempel pemirsa, sementara alat kami pemirsa tekan begini tempel pemirsa, ya nggak ada masalah pemirsa ya. Nah, jadi kalau di luaran hanya gini-gini aja pemirsa, ya kan, gini-gini. Dan yang kedua, mereka terkadang harus buka baju, tapi alat kami lihat pemirsa tanpa buka baju pemirsa, ya kan, mantap pemirsa. Mau di mana juga bisa pemirsa. Berasa kenceng mas? Berasa. Masya Allah. Enak tuh pemirsa. Waduh. Jadi banyak macam alat terapi di luaran, dan alat kami pemirsa satu-satunya alat yang memberikan jaminan garansi kekuatan pemirsa. Kalau ada yang kuat menahan alat terapi kami, contoh nih, merahnya pol mentok, ya kan, putihnya mentok, kuningnya mentok, kuat nahan, saya kasih gratis pemirsa alat punya saya nih pemirsa ya. Mau seharian begini nggak masalah pemirsa ya, aman. Nah, tapi kalau yang model sepatu listrik kayak gini pemirsa nih, yang banyak dijual di online atau di mana pemirsa nih, cara kerjanya gini pemirsa, ditekan. Kalau dia kelamaan pemirsa, alatnya rusak. Kalau punya saya pemirsa, mau terapi seharian juga pemirsa nggak ada masalah pemirsa. Mau dari pagi sampai siang, pagi sampai malam, ayo terus. Nggak harus gini-gini pemirsa. Aduh, begini. Totok begini, aduh ini begini pemirsa nih, tuh mau totok juga bisa totok nih, tapi di luaran kalau dia bisa totok begini, tapi belum tentu bisa begini terus pemirsa ya.
Jadi mungkin ya yang nggak paham bolehlah hubungi saya ya. Kalau di luaran hanya begini pemirsa, totok, trek, 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 trek. Tapi kalau dipegang begini pemirsa, strumnya hilang pemirsa. Tapi kalau punya saya, jos terus dari pagi sampai malam. Wow, mantap pokoknya ya. Ingat pemirsa, silakan hubungi saya bila ada pertanyaan atau ragu bagaimana cara menggunakan alat terapi, saya berikan caranya ya. Kalau sudah beli, jangan salah beli. Sini sini sini, samperin alat terapinya. Banyak pemirsa tuh, bu banyak. Sini sini sini, sama bangku-bangkunya angkat. Nah tuh, mohon maaf mas ya, ngerepotin mas ya. Nah, nih kasih lihat begini biar tahu tuh. Ya gini kasih lihat tuh. Masih banyak. Masih banyak tuh ya. Tuh. Tuh banyak pemirsa tuh. Ah ini juga ada yang kecil pemirsa nih. Ah kecil sekali pemirsa. Hanya lebarnya 3 jari pemirsa. Ini bisa berterapi di luar pemirsa. Masuk hand, masuk kantong ya kan. Simple. Kalau ini besar ini pemirsa nih, besar. Ah besar ya. Kalau ini besar pemirsa. Kalau yang kecil lebih mahal pemirsa. Kalau yang ini agak murah pemirsa ya. Oke. Ini tanpa menggunakan kabel pemirsa. Coba kita berdiri. Ah takutnya bisa nggak pakai kabel dong, nah ya kan, nggak pakai kabel coba bangkunya angkat, nah nggak ada bangku ya, kepalanya nunduk hilang, ah iya somplak soalnya itu ya, kabelnya nggak ada ya, kita loncat coba, ah nggak ada ya, oke, nah jadi alat terapi ini pemirsa, maju dikit biar kelihatan kamera, nah jadi alat terapi ini pemirsa bekerja itu tidak harus menggunakan sumber listrik pemirsa, nah dan tidak juga menggunakan kabel, pada umumnya kalau kita minta terapi orang, pemirsa, itu si pasien itu disambung kabel dan si pentarapis pun harus menginjak kabel. Dengan alat kami, simple pemirsa. Jadi pasien pun nggak terasa merasa takut. Kenapa tidak merasa takut? Yang pertama alatnya tidak terhubung dengan listrik. Yang kedua si pasien tidak dirangkai bagaikan robot. Mas pernah diterapi listrik nggak? Yang mudah-mudahan pakai kabel nggak mas? Pakai kan? Yeah. Pasien juga pakai kabel, terapi pakai kabel juga nggak? Yeah, nah, alat ini sama sekali tidak menggunakan kabel pemirsa, baik pasien maupun penterapi. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, lihat tuh, tanpa kabel. Set. Nah, gimana enak mas? Enak. Ada. Dan kelebihannya lagi pemirsa, alat terapi biasanya kan harus menyentuh kulit pemirsa. Coba kita bisa bayangkan, kalau pasiennya perempuan, maka itu akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Wanita cantik dipegang-pegang oleh penterapi. Takutnya suaminya ini nggak redo, ya kan? Nah, berobat istri, suaminya nggak redo. Nah, ini kan bermasalah. Nah, bisa tanpa harus menggunakan lepas baju, di punggung pun bisa. Nah, lihat tuh pemirsa. Ini baju nih ya. Nah, tuh. Tarik belakang juga bisa tetap tuh. Mau kemana juga hayo tuh, ya kan? Enak rasanya tuh. Berasa mas ya? Berasa tuh. Nah, ada caranya lagi. Alat terapi kami, biasanya kan penterapi itu terasa tersetrum. Alat kami bisa menjadikan si penterapi sama sekali tidak tersetrum. Bagaimana caranya? Silakan beli alat kami, nanti kami berikan semua cara-caranya, bisa diorder di Tokopedia dengan nama toko Serba Ada Grosir Murah. Ini baju pemirsa tuh, mantap pemirsa. Nah, ini mohon maaf pemirsa, kita menggunakan celana pendek bukan nggak sopan, karena apa? Kalau kita menggunakan celana panjang, takutnya nanti disangkanya kabelnya ada di celana. Tuh, tidak ada pemirsa, kasih lihat tuh, kasih lihat pak. Nah, tidak ada ya. Nah, jadi kesimpulannya di badan kami tidak ada alat terapi sama sekali ya. Waspada dengan berbagai macam penipuan, pastikan antara orang yang mengiklankan alat terapi dengan nanti dia bila mana dia ditelepon dengan video call, wajahnya itu yang sekarang mas lihat nih wajah saya, dan kalau mas berminat waktu video call juga wajahnya sama seperti wajah yang mas lihat di YouTube. Tapi kalau mana videonya itu waktu telepon ternyata video call wajahnya beda, ini waspada, bisa dipertimbangkan kembali ya pemirsa. Jadi berbagai macam trik dan cara membeli di dunia maya atau lewat YouTube. Baik pemirsa, kembali lagi ke manfaat alat terapi.
terapinya nggak harus di bangku pemirsa, mau kita jongkok bareng-bareng juga bisa nih, jongkok bareng-bareng. Nah, jongkok. Saya nggak nyentuh kulit pemirsa ya, saya nyentuh baju nih. Ah, terus, mantap. Ah, lihat. Ah, kelihatan nggak pemirsa nih? Waduh, getarannya tuh. Alat terapi kami manfaatnya adalah bisa frekuensinya diatur bergetar, frekuensi lurus dan lain sebagainya ya. Banyak manfaatnya pemirsa. Nah, salah satunya nih tampak dari depan. Nah, nih. Coba ambil sini satu lagi yang itu. Nah, tampak dari depan ini. Ini untuk atur frekuensi. Nah. Ini untuk atur frekuensi pemirsa. Nah, biasa nih ya, sama juga di mana aja. Ini yang putih untuk atur frekuensi. Biasanya kalau alat terapi listrik ini, alat frekuensinya hanya lurus, deret, deret. Tapi alat kami bisa bergetar, tak, 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 atau lurus seperti ini. Nah, seret. Nah, ini untuk powernya bisa diatur kekuatannya. Mau berapa besar, kekuatannya bisa diatur dari sini. Kalau yang kuning, ini untuk orang yang sudah mati rasa, orang yang sudah dosis terapinya perlu tinggi, boleh menggunakan ini ya. Oke pemirsa, begitu saja info dari saya. Bila berminat hubungi silakan nomor 0838700060007. Ingat, kami tidak membuka cabang di tempat lain. Kalau ada yang mengaku-ngaku alat terapi saya cabang atau dia itu tidak ada pemirsa sampai saat ini. Jangan lupa yang sudah nonton subscribe channel saya ya, Anton Susanto subscribe agar mengikuti pembaruan notifikasi video-video saya. Loncengnya bunyiin, jangan lupa ya.